1,100, 1,200, 1,300, kiamat tak berlaku. Sampai hari ini nak masuk 1,500. Kedudukan kita di mana? Maka Nabi pun cerita cara ringkas. Kata Rasulullah, ada 5 fasa yang umat aku akan tempuh. Siapa selalu tengok ceramah saya dalam YouTube, dia tahu maklumat ni banyak sangat lah. Ada 5 fasa umat aku akan tempuh sebelum berlaku kiamat. Fasa pertama, kata Nabi, kalian akan diperintah dalam zaman kenabian, tempoh kenabian. Kemudian tempoh kenabian itu akan berakhir, diangkat oleh Allah, digantikan dengan tempoh yang kedua. Hadis ni sahih dalam Musnad Imam Ahmad, diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Habis tempoh kenabian, kalian akan diperintah oleh Khulafa Ar-Rashidun. Selama mana yang Allah kehendaki, kemudian Allah akan angkat tempoh pemerintahan ini, ganti yang lain. Tuan-tuan, waktu Nabi suruh hadis ni, Nabi wafat belum? Belum. Tetapi mukjizat Rasulullah, dia duk bagi tahu kat kita fasa-fasa yang umat Nabi Muhammad akan tempuh, akan lihat sebelum kiamat. Kita duk yang mana? Nombor 5 ni kita duk yang mana? Pakat tengok. Yang pertama, fasa kenabian. Setelah habis fasa kenabian Allah angkat, Nabi kata, hampa akan tengok umat Islam akan dipimpin pada zaman khilafah Rashidah. Nabi sebut nama Khulafa Rashidun itu adalah datang daripada mulut Nabi SAW. Berapa orang Khulafa Rashidun? 4. Nabi tak sebut 4. Nabi sebut tengok. Sahabat-sahabat yang hafal hadis ni, yang dengar hadis ni, dia perhati perjalanan ni. Dia tengok mati. Oh, 4 orang. Kata Rasulullah, setelah Allah angkat yang kedua ini, selesai khilafatul rasyidah, kalian akan melihat bahawasanya ketika itu umat Islam akan dipimpin mulkan amtan, raja-raja yang menggigit. Umat Islam akan dipimpin oleh pemerintah-pemerintah yang diketuai oleh raja, presiden yang menggigit. Apa maksudnya? Sebahagian ulama hadis kata menggigit ni maksudnya mereka mewariskan pemerintahan mereka kepada ahli keluarga mereka. Jadilah, jadi lepas meninggal Sayyidina Ali wafat syahid, Khulafa Rashidin berakhir, siapa perintah umat Islam? Kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah ni berpusat bukan lagi di Madinah tetapi di Syria, di Mashq. Pada waktu pemerintahan Khulafa Rashidun, peralihan jawatan berlaku hasil daripada syura, keputusan syura. Dia bukan monarki. Bila Sayyidina Ali mati syahid, pemerintahan umat Islam berpindah pada stage yang ketiga, iaitulah yang Nabi sebut mulkan amal, yang gigit, iaitu mereka menjadi presiden umat Islam, amirul mu'minin kepada umat Islam. Kemudian dekat-dekat nak mati, mereka akan beritahu, selepas ni presiden umat Islam dia ni, anak dia. Kerajaan Umayyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah di Turki, ketiga-tiga kerajaan ini cara pewarisan mereka ialah dengan diwarisi oleh ahli keluarga. Kalau bukan anak, anak nakan. Bukan anak nakan, pakcik dan sebagainya. Nabi sebut dah, Nabi sebut. Pakat parti, duduk tak malam. Kemudian kata Nabi, bila berakhir yang ketiga
ni kalian akan melihat ni bila berakhir yang nombor tiga ni, pemerintah-pemerintah Islam yang bagi cara waris. Nabi sebut yang keempat, maka masuk fasa umat Islam diperintah mulkan jabariyah, iaitu raja-raja yang zalim dan ganas. Zalim, jahat. Sehinggalah Allah kehendaki fasa yang keempat ni. Nabi kata fasa yang keempat kalian akan melihat betapa sukarnya untuk mencari presiden atau perdana menteri ataupun pemimpin umat Islam yang adil. Pada masa zaman keempat itu umat Islam akan diperintah oleh pemimpin-pemimpin yang sangat zalim. Nabi sebut. Kemudian kata Rasulullah, mereka ini juga akan berakhir. Kalian ataupun umat Islam, setelah mana pemimpin-pemimpin zalim ini berakhir pemerintahan mereka, ketika itu kalian akan melihat fasa yang terakhir sebelum jadinya kiamat. Pemerintahan akan kembali ala minhajin nubuwah. Ini best. Pemerintahan umat Islam, keseluruhan umat Islam yang berada di atas muka bumi Allah ini akan dipimpin oleh kerajaan yang menggunakan pendekatan an-nubuwah, pendekatan kenabian, ikut manhaj Nabi, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah. Yang ini yang kelima. Kita duduk tahu mana? Kita ni. Tak ni. Pemerintahan iaitu seorang presiden Islam yang hanya seorang saja. Ketika itu negara Islam menjadi satu, pemerintahnya menjadi satu, kesemua umat Islam berada di bawah satu naungan dan pemerintahan. Ni waktu ni. Zaman itu ialah, tak ada khilaf, zaman itu ialah zaman ketika Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam memimpin muka bumi ini. Kalau Nabi Isa dan Imam Mahdi mai Malaysia, dia akan lalu tengok. Orang kata lah, hadha UiTM. Oh, UiTM. So, mai pergi kuliah, duduk depan Imam Mahdi. Kita teringat balik. Ni realiti. Contoh yang saya buat tadi, seandainya kita sempat berada pada zaman itu, dan kalau kedua-dua tokoh ini mai tempat kita, kita akan tengok mereka berdua jalan tak mana habis, bawa bironda disco. Tak tu je yang kita reti pun. Subhanallah. Sagi kita akan cerita dia punya perjalanan nak pi kepada pemerintahan tu bukan senang, jauh dan sangat berliku. Seronok berada di samping Imam Mahdi dan Nabi Isa, memang seronok. Kerana ketika itu indeks jenayah adalah 0%. Letaklah emas kita, emas kita tak saja-saja tak di luar. Kita susun cincin emas kita depan dom kita, tak saja tak ada. Selepas setahun cincin emas itu tidak akan hilang, dia akan duduk di situ dah. Memang seronok berada pada zaman Nabi Isa dan Imam Mahdi duduk kanan dan kiri kita, kerana semua binatang tidak lagi berbisa dan tidak lagi ganas ketika itu. Baik, betul ke Ustaz? Itu kata panjang cerita ni. Rahmat Allah ketika itu, sehingga Nabi kata Allah tidak akan membiarkan langit untuk menahan setitis pun airnya, dan ketika itu Allah tidak akan membiarkan bumi menahan sebiji pun tanaman-tanamannya. Semua keluar, semua dipersilakan keluar, hujan, air, silakan keluar. Subhanallah.
Tapi nak sampai zaman tu ni, nombor lima tak sah. Nak sampai zaman ni, tuan-tuan, apa yang duduk ada di tengah ni? Mau tengok ni, di tengah ni. Ni yang keempat, yang kita duduk hari ni. Yang ni yang last, tak dapat lagi. Tuan-tuan, apa ada di tengah ni? Jawapan dia, yang duduk di tengah ni ialah pertama namanya Dajjal, yang kedua namanya satu peperangan yang tidak pernah disaksikan oleh sejarah ketamadunan manusia. Perang apa Ustaz? Cerita panjang sejam pula tu. Tu saya tak tahu Nabi yang mana ni, kan? Kaki pun gedi-gedi kan? Tak tahu Nabi yang mana. Banyak benda kita nak kongsi ni, nak lepaskan Dajjal ni.